Sebelah sini aja, sebelah sini aja biar enakin. Kan tadi aku bilang sebelah sini. Ini udah tinggal nanti pakai bone out sampai pitu. Oke guys, sebelum kita mulai videonya, kalian bisa support channel ini dengan cara klik tombol subscribe yang berada di bawah kanan video ini. Dengan kalian mengklik tombol subscribe, kalian telah mensupport channel ini, memberi saya semangat untuk memberikan konten yang lebih menarik untuk kalian tonton. Oke guys, welcome back my channel Adam Iman. Jadi di video kali ini saya mau apa namanya teh? Bikin kondisi Kinai saat ini. Soalnya ada yang minta, ada yang nanya juga, Kinai kemana? Kinai ada di sini. Kemarin itu nggak dipakai karena bannya bocor. Dan sekarang saya mau review ini motor kondisi keadaan sekarang itu kayak gimana. Karena keadaannya itu menjadikan sekali. Tapi insya Allah saya repair ulang. Parkir dulu. Karena juga ada yang lagi konten tuh. Anjay. Jody Sebastian, bebas di mana sok di sana aja boleh. Parahnya. Parah. Nah, jadi ada yang minta partnya. Cenah, katanya partnya masih itu-itu aja sih, cuman yang kemarin itu banyaknya dicabut. Itu enggak ngehalangin gitu, Mer. Ngehalangin gitu. Ke pinggir aja di sini aja, sebelah sini aja. Biar enggak ngehalangin. Takutnya nanti ada yang digoyang gitu kan. Aduh. Bentar, ini ada ini. Nah. Di sebelah sini aja biar enakan. Kan tadi aku bilang sebelah sini. Gimana aja we ngerjain Amer. Mau di reviewnya sama Amer? Ya, sama Badam ini. Hah? Sama aku aja. Oke. Okay. Jadi kemarin ada yang nanya, Kinai di mana ini? Ada Kinai mana? Ada. Terus ada yang nanya juga part yang terpasang, cuman itu aja sama. Cuman kalau yang sekarang ini kondisinya sangat menyedihkan, anjay. Ya nantilah di apa namanya, di repair lagi kalau misalnya ada budget gitu. Nah kondisi Kinai saat ini waktu itu dipakai crash kan, waktu di Garimang dipakai crash, waktu saya latihan juga dipakai crash, dan ini lihat tapaknya ini, sama ini master kena. Pas rem kena, ini body-body, aduh udah, ini body udah harus wajib di repair. Terus kemudian dulu itu kan saya pakai pisau kan yang bit karbu itu kan. Nah pisau yang bit karbu itu waktu saya dipakai crash di sini tempat latihan jatuh, potong. Jadi ya udah saya nggak pasang dulu, tapi nanti saya mau pasang lagi sih, mau beli lagi kalau ada budget lagi gitu kan. Pokoknya ini body udah hancur nih, ini kan lihat udah patah, ya udah pada lecet-lecet lah. Dan ini kayak gini nih bekas dulu pakai master rem, saya pernah pakai master rem ala-ala gitu kan, dan sekarang udah pakai standar lagi ya, jadi kayak gini. Terus kemudian ini pun juga bodinya kotor banget gitu. Aduh. Yang ini waktu sama teman saya ini dipakai nabrak, waktu itu dipakai nabrak, aduh pokoknya udah hancur banget. Tapi part yang terpasangnya masih itu aja sih, lampu masih smoke, sama ini bodi juga udah pada lecet, stafornya lecet. Apalagi ya, kalau di sini dis pakai standar, masih pakai standar, tapi nanti pengen diganti sih pakai ukuran dis yang lebih besar supaya lebih pengeremannya lebih enak gitu. Tapi untuk baut probot ini masih tersisa asrodanya, baut dis PB nya sama ini baut kalipernya dua, dan velgnya pun udah pada bocel-bocel gitu. Lihat tuh, udah bohak-bohak, dan ban depan juga udah botak banget ini ban depan nih. Tapi ini nggak rata sih, Mer, botaknya, Mer. Oh, dipakai wili-wili ya. Pakai wili-wili anjir, botaknya nggak rata. Ih, anjir susah lagi. Enggak, ini apa sih namanya? Kan tadi si garisnya ada yang habis. Ini masih adaan. Biasanya ada yang habis, ini masih adaan. Ban pokoknya udah wajib ganti. Terusnya apa lagi? Di sini saklar lampunya pun udah error juga, ini harus di repair lagi. Dan ini saklar masih pakai yang transparan yang warna oranye. Kemudian sarungnya masih kayak gini, sama aja sih untuk part yang terpasangnya. Dan ini step waktu dipakai jatuh di Garimang hasilnya sobek kayak gini.
sobek kayak gini, tapi nanti saya pengen ganti juga stepnya pakai step yang lebih bagus tadi kita pakai yang model Dural kalau nggak salah ya, kalau nggak salah itu juga. Ini step aprilnya masih terpasang, ini sobek, aduh kacau banget ini. Deck bawah nggak dipakai karena si baut ininya saya lupa nyimpen di mana, jadi ya udah saya buka dulu tapi nanti saya nyari lagi. Pokoknya nanti saya repair ulang ini motor semuanya total gitu kan. Knalpot baku jatuh di Garimang, lihat tuh kan. Terus ini pipanya ini udah habis banget si pipanya. Oh, pokoknya udah kacau lah ini. Baut ini anjir, coblok satu dong. Tapi ininya masih karbon, tutup kipasnya, box filter masih karbon. Belakang, aduh udah gak kurus banget, aduh jauh banget sama dulu. Ini ban udah botak sekali, lihat, aduh kacau men. Ini udah tinggal nanti pakai burn out sampai bitu bitu. Ada yang mau endorse? Ada yang mau endorse kan gitu. Sok masuk endorse, masuk koi. Masuk Pak Eko. Ini ban juga kan pakai Yarse Pasti Pro ya, tapi ini menurut kalian saya ini ban mending ganti pakai FDR MP76, FDR MP27 atau Pirelli Diablo Rosso atau Yarse lagi gitu. Komen aja di bawah yang cocoknya kayaknya menurut kalian pakai ban apa gitu kan. Ini pelek juga udah pada bohak-bohak. Ah, pokoknya udah repair ulang, ini body udah harus di apa namanya? Dicat ulang. Ada yang harus dibeli juga sih si body, karena itu sedudukannya itu ada yang potong juga. Dan ini lampu ini pecah, ini lampu waktu sama Mang Ijal itu dipakai Willy kena lampu nih. Ini juga si karbonnya juga udah ngelupas karena ini kan celup karbonnya, bukan karbon ini. Terus shoblacker ini, aduh ini shoblacker udah harus diribon ulang karena ini udah bocor, udah keluar oli. Ini lumayan sih saya pakai shoblacker ini 3 tahun pakai lah, cukup memuaskan untuk 3 tahun pakai dan baru mulai bocor awal-awal ini gitu kan. Terus box ini apa namanya, cover filter masih pakai yang karbon juga. Ini cover ya, bukan yang orinya dicelup, bukan baut, baut tutup speedometer juga masih karbon. Ini udah, oh ini 3 tahun lebih nih, udah luntur warnanya. Luntur ini warnanya. Ini beremnya? Enggak, warnanya gold. Kok merah jadi kayak gini? Lunturnya jauh amat gitu kan. Finish lahan masih pakai chrome. Standar satu pakai chrome, standar juga pakai chrome, cuma saya nggak pakai. Terus step kiri juga udah hancur juga, ini dipakai jatuh sama Mang Ijal waktu itu. Pokoknya masih Ijal mah udah we, ngacau we. Ini hancur Ijal. Ini sama Ijal. Itu sama Perli. Step sama Perli. Lagi, oh ini sama ini nih, speed ini kerut asnya itu si sealnya itu kena, jadi si olinya rembes. Nanti saya bongkar ya buat kalian, takutnya ada yang belum tahu itu ganti seal kerut as itu kayak gimana. Jadi keluar oli ini, tapi alhamdulillah nggak selip sih. Tapi males sih membongkarnya sumpah asli, makanya belum saya ganti seal kerut saya, ini bocor jadi si olinya keluar. Kenapa lagi hand grip, ini hand grip masih pakai KTC, yang ini udah sobek pakai Garimang sama Perli waktu di Garimang. Ah, ini mungkin kelihatannya udah menyedihkan banget gitu kan, tapi nggak apa-apa lah, yang penting masih bisa dipakai. Yang mana? Kami. Yang ini ya, bikin tutorial rame ya, tapi dia menghasilkan uang loh. Tapi nanti saya juga mau di ini lagi, apa namanya, di repair ulang. Oh itu gearboxnya masih pakai yang ini, atau merek apa tuh lupa lagi, Vespa itu nggak tahu apa. Tapi kalau misalnya dipakai Willy masih mandep sih, ya nggak, masih mandep. Kita coba beli tipis, siap kita coba. Saya pakai dua helm. Mer, pegang lo, Mer. Jangan lupa pakai helm. Sama ini nih, sobek. Sini kita lihat. Ini sobek. Nah, itu waktu pas. Itu waktu di Garimang itu. Waktu motor nggak nyala. Kira saya bagian lagi bautnya nggak jadi, udah saya emosi sobekin aja anjir, nggak jalan-jalan nih, kesel sih waktu itu. Pokoknya body repair ulang full, ini mau di repair wah habis ngeren 5.000 mang 5.000 rupiah ya, 5.000 rupiah, 5.000 perak. Ada yang komen, wah
motor gini, motor jelek gini, bodo amat, yang penting kita mimpi. Jadi bilang bos. Dua, tiga. Iya. Jadi berat. Ini dilatih latihan. Pas udah keberat kan. Apa? Nah, cobain. Saudara-saudara. Kalau. Enggak pakai slinset sih. No. Ya guys tadi. Ah, slinset. Nah, oke okay, saudara-saudara. Kita pertunjukan Adam. Satu. Dua. Tidak tiga. Ini kan. Anjas. Masih enak ternyata motornya. Gacor, guys. Lagi. Anda berisik, boy. Bacot ngelapotnya. Cekek gue tanah. Enak motornya pak, takutnya ada yang nanya. Dan 3 hari gak latihan, rasanya berat banget. Tapi banyak. Youtuber. Youtuber. Mungkin bisa sampai di sini saja. Kalau misalnya yang mau bertanya, okay. Bisa komen aja di bawah. Ya. Terus kemudian apa namanya teh? Ada yang minta review bit apa yang merah itu sama yang ini. Kebetulan ownernya belum ada, kalian bisa lihat sendiri. Coba cek. Enggak ada yang ownernya. Kebetulan ownernya belum ada, nanti kalau misalnya ada saya coba review, tapi untuk sekarang mungkin karena enggak ada. Jadi mohon bersabar aja ya. Soalnya banyak pesan yang komen bit apa yang merahnya mana, Bang? Spesinya mana, Bang? Katanya. Oke. Okay. Tapi kan kebetulan ownernya enggak ada, jadi saya harus gimana gitu kan. Oke lah, gitu ya, sampai di sini saja. Jangan lupa like, komen, dan subscribe YouTube channel dan semua. Jangan lupa juga follow Instagram saya. Karena memang ada video yang harus saya upload YouTube, tapi saya upload Instagram. Okay, see you next video. Bye. Bye, Pak. Yoi enggak? Yoi enggak? Pak. Yoi.